Baik, apa lagi disebut? Sebelum tu disebut tadi untuk nak meringkaskan kitab karangan daripada Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kita kenal tak siapa Imam Bukhari ni? Kita pernah dengar nama dia. Dan kita tahu dia ni superb, dia ni hebat. Very famous one. Walaupun dia meninggal tahun 256 Hijrah, lampau dulu. Tetapi kita, sebab kita tak kenal Al-Imam Bukhari, maka kita pun kurang menyintai dia, kurang mengappreciate karya-karya dia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebagai contoh warak, sebagai contoh ilmuan yang kita nak jadi, ataupun kita nak lahirkan anak-anak kita jadi seperti dia. Tapi tengok, seorang perawi mengatakan, aku berjumpa dengan ayah Imam Bukhari di akhir hayat dia. Dan ayah Imam Al-Bukhari, Bukhari ni nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Jadi ayah dia Ismail, perawi tu bagi tahu dia jumpa dengan ayah dia, bagi tahu apa? Aku tahu setiap single sumber-sumber yang masuk ke poket aku dan perut keluarga kami ni semua daripada mana sumber dia. Maksud dia apa? Dia kata, aku dah pastikan sepasti-pastinya sumber-sumber yang masuk ke keluarga kami ini tak ada satu pun yang haram. Betapa dia menjaga diri daripada syubhah, betapa dia menjaga diri daripada perkara-perkara yang haram. Mungkin kerana itu Allah berkatkan dia dan melahirkan daripada dia zuriat yang kemudiannya akan menjadi saham buat dia, buat ayah dia tu. Satu nama yang mustahil akan dilupakan sampailah kemungkinan hari kiamat kelak. Al-Imam Al-Bukhari, dia menuntut ilmu ketika, sebagaimana Bukhari sebut, masa umur dia muda lagi, umur 10 tahun baru dia pergi belajar hadis. Tetapi masa umur dia 11 tahun, dia dah mampu menguasai ilmu hadis dengan banyak. Sampaikan dia boleh berdiskus dengan guru dia ketika umur 11 tahun. Cuba kita bayangkan hari ini yang hadirin ada umur 11 tahun. Tiba-tiba saya baca satu hadis, tiba-tiba budak tu kata, "Ya, hadis ni salah sebut. Sebenarnya macam ni, macam ni, macam ni." Umur 11 tahun. Betapa kita tengok pun masya-Allah. Umur 11 tahun Imam Bukhari dah sampai ke tahap begitu. Dan dia belajar bersungguh-sungguh. Sampaikan disebutkan pada zaman dia, empat ulama besar yang menjadi rujukan umat pada zaman dia ialah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Abi Zur'ah Ar-Razi, siapa yang kenal, yang pernah belajar hadis pernah dengar nama dia. Begitu juga dengan Abdullah Ad-Darimi, dan begitu juga As-Samarqandi. Ada orang mengatakan Al-Imam Muslim juga termasuk daripada empat legend pada zaman dia. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, siapa tak kenal Imam Ahmad kan? Mengarang kitab Musnad yang sekarang ni diterbitkan 40 lebih jilid, muasasah risalah dia. Dia bagi tahu, aku tidak meninggalkan bumi Khurasan ni seorang pelajar yang lebih mantap daripada Al-Bukhari rahimahullah. Sebab Imam Ahmad ni adalah guru kepada Imam Bukhari. Tak ada seorang pun yang lebih mantap daripada Imam Bukhari. Dan semua ini diperakukan oleh ulama pada zaman dia. Sampai Imam Muslim rahimahullah, bila mana dia pergi jumpa dengan Bukhari di Nisabur, dia pergi, Imam Muslim ni belajar, tengok ulama ni belajar antara satu sama lain. Mungkin kita mesti rasa pelik. Kalau kita tengok Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah belajar dengan Al-Imam Malik rahimahullah. Ada kaitan antara satu ulama yang kita selalu dengar nama ni selama ni. Al-Imam Al-Bukhari dia belajar dengan Imam Ahmad rahimahullah. Dan siapa yang belajar daripada Imam Bukhari? Al-Imam Tirmizi, yang kita selalu dengar nama dia sekarang ni. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, sepun kita selalu dengar nama dia kan. Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah, antara orang yang ulama-ulama besar yang belajar dengan Al-Bukhari rahimahullah. Jadi Imam Muslim juga belajar daripada Al-Imam Al-Bukhari. Sampai bila mana dia jumpa Bukhari, dia akan cium kepala Imam Bukhari. Dia kata, biarkanlah aku mencium kamu wahai ustaz, dia kata, wahai ustaz kepada segala ustaz, wahai doktor kepada segala doktor-doktor. Maksudnya dia nak bagi tahu betapa dia sangat appreciate Al-Bukhari rahimahullah. Kehebatan memori Bukhari yang dipertunjukkan memang superb. Sampaikan guru kepada Imam Bukhari, Ishaq bin Rahawih, yang meninggal tahun 238 Hijrah,
Ishaq bin Rahawih ni guru yang hebat masa zaman dia, guru hadis yang hebat. Sampaikan Bukhari masih budak lagi masa tu, dan syekh dia masa tu dah tua. Dia mengajar dekat katil dia, murid-murid ni masih lagi berkumpul dekat katil tu nak belajar Bukhari antaranya. Sampaikan Bukhari ni boleh membetulkan kesilapan Ishaq bin Rahawih, seorang hufadz dunia pada zaman tu. Ishaq bin Rahawih sampai kata, sesiapa yang ada kat sini, ambillah ilmu, belajarlah daripada budak ini, daripada Bukhari. Dipuji. Sebab apa? Bukhari akan jadi somebody yang memang dahsyat. Ishaq bin Rahawih, seorang ulama yang pernah mengatakan bahawa aku menghafal 100,000 hadis, iaitu dengan jalan-jalan hadis ni, bagaikan semua di depan mata aku. Macam mana kita buka buku tu, kita baca bulat-bulat, kita nampak kan. Aku boleh baca 100,000 hadis dengan jalan ni, macam mana aku buka baca? Macam mana benda tu ada depan mata aku? Dan murid di Dawud al-Khaffaf memang mengakui benda ni, sampaikan dia kata kami belajar 11,000 hadis dengan Ishaq bin Rahawiyah. Semua tu daripada kepala otak dia. Tak ada satu pun dia tengok buku Ishaq bin Rahawiyah. Kemudian orang bawa cerita kehebatan Ishaq guru kepada Bukhari ni kepada Bukhari. Dia kata, kita punya guru ni, Ishaq bin Rahawiyah ni dahsyat. Dia boleh hafal 100,000 hadis semua tu, semua macam mana depan mata dia. Cuba bayangkan Bukhari jawab apa. Bukhari jawab, awa ta'jab min hadha. Oh, kau rasa pelik ke? Kau, sebab pada zaman ni, pada generasi dia, ada orang yang boleh menghafal 200,000 hadis seolah-olah nampak depan mata dia. Dia maksudkan diri dia lah. Dia tak cakap aku lagi teror daripada guru dia, tak. Dia cakap zaman kita ni ada orang boleh hafal double daripada apa yang Ishaq bin Rahawiyah hafal tu, bagaimana dia tengok depan mata dia. Orang yang tanya tu tahu. Maksudnya Bukhari maksudkan diri dia. Dia tak declare lah. Takkanlah dia nak angkuh dengan guru dia. Tapi ini kehebatan al-Imam Bukhari rahimahullah. Sampaikan dinukilkan oleh Ibnu Adi kisah ini, yang ada dipertikaikan sedikit sanad dia, tapi ini bukan hadis pun. Jadi satu cerita, bila mana Bukhari nak datang ke Baghdad, gegak gempita kota Baghdad, kecoh Baghdad, Bukhari nak datang. Macam mana zaman kita sekarang ni lah. Oh, kalau orang kata, oh, Michael Jackson datang, orang-orang muda ni semua mula melompat-lompat, menangis-nangis datang kan. Dekat airport lagi dah menjerit-jerit. Bukhari zaman tu adalah superstar. Orang semua menanti-nanti dia datang. Bila mana datang, bila orang tahu Bukhari nak datang, orang dah sambut berapa jauh kilometer daripada tu. Bukhari datang. Sebab ui, ulama yang sangat ternama ni nak datang ke tempat kita. Satu orang kata apa? Kemuliaan, kebanggaan bagi kita. Tapi ada sebahagian orang zaman dulu ni, ada yang jenis tak puas hati sikit. Dia orang pakat. Setara mana Bukhari ni, kita nak cuba. Benda ni tak beradab, tetapi dia orang buat juga. So dia orang pakat, diceritakan 10 orang berpakat. Kita tanya kat Bukhari soalan hadis tu, kita tukar sanad dia, tunggang langgang. Setiap orang ambil 10 hadis. Kita buat tanya Bukhari, so 100 hadis kita akan tanya Bukhari. Kita tengok dia tahu tak salah apa yang kita baca. Kita akan buat salah. Jadi Bukhari lepas mengajar tu, bila mana orang tanya, dia tanya Bukhari, haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan an fulan hadis ni, betul tak? Bukhari kata, I don't know. Orang hadis kedua, haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan, aku pun tak pernah dengar. Sampailah tukar orang kedua, buat 10 hadis macam tu juga, sampai 10 orang buat macam tu. Jadi orang ramai pun kecoh balik. Bukhari tak tahu apa? Takkanlah satu hadis pun dia tak tahu. Orang mula macam, ini ke Bukhari yang legend tu? Jadi next day Bukhari datang, dia pun bagi tahu, orang yang bertanya kat aku, orang pertama fulan, dia tanya aku tentang hadis sekian. Dia sebut secara turutan. Hadis yang pertama yang disebut tu salah. Sebenarnya hadis yang pertama sanad dia daripada hadis kedua, daripada hadis keempat. Dia pergi tukar sanad tu. Hadis lepas tu disebut sekian hadis sekian.
Tetapi dia salah sebut nama perawi kat situ. Sebab tu aku tak tahu. Hadis ketiga, hadis keempat, hadis kelima sampai 100 hadis. Bila mana orang tengok macam tu, baru orang akui. Sampai kan Imam Muslim bagi tahu, asyhadu anna laysa fid dunya mithlahu. Aku bersaksi bahawa tak ada orang kat dunia ni orang macam dia lagi dah, aku tahu. Dia punya power al-Imam al-Bukhari. Sebab itulah majlis al-Imam Bukhari dihadiri oleh ribuan orang pada zaman tu. 2,000 orang menghadiri majlis al-Imam al-Bukhari, 20,000 orang. Satu-satu majlis itu normal lah. Pada zaman tu 20,000 orang setiap kali majlis, bukan sesekali je ataupun kata mega kuliah. Tak. Dia hanya setiap kali kuliah penuh orang. Bukan hanya duduk macam ni je, sampaikan duduk atas bumbung, duduk atas mana-mana yang boleh. Dan macam mana 20,000 orang nak dengar zaman tak ada mikrofon? Dia ada yang dinamakan sebagai orang yang tukang jerit. Macam contohlah saya cakap kat sini. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Ini akan jerit. Innamal a'malu binniyat, belah sana dengar. Innamal a'malu binniyat, belah sana lagi innamal a'malu binniyat. Dia sampaikan supaya crowd semua boleh dengar. Begitu orang kata ramainya orang insaf di zaman yang penuh kesukaran, tak ada teknologi, tapi kesungguhan orang nak belajar tu dahsyat. Zaman kita ni paling-paling mic semua ada kan. Kalau saya tutup mic ni pun sekali, orang belakang mesti dah menyampar, aku tak berapa dengar ni. Aku nak balik lah. Dia agak beza. Hadza Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang mana guru dia Ali bin Al-Madini. Kalau siapa yang kenal Ali bin Al-Madini yang meninggal tahun 234 Hijrah ni, orang tahu dia adalah tokoh hadis yang paling hebat pada zaman dia. Sampaikan Bukhari sebut, mastasghartu nafsi inda ahadin illa inda Ali bin Al-Madini. Aku tak pernah rasa diri aku ni kerdil dengan seseorang sebagaimana bila mana aku bersama dengan Ali bin Al-Madini. Sebab guru dia memang hebat. So bila mana Ali bin Al-Madini, ada seorang bagi tahu dia, Bukhari cakap macam tu pada Ali bin Al-Madini. At the same time, Ali bin Al-Madini sebenarnya pun segan dengan Bukhari. Dia tahu Bukhari ni dahsyat. Sampai dia kata, kau tak payah layan lah Bukhari cakap macam tu. Sebab sebenarnya dia tak ada orang yang sebanding dengan Bukhari. Sampai dia orang kata Ali bin Madi bila mengajar, disebutkan satu hari dia akan tengok Bukhari. Dia akan tengok Bukhari. Sebab apa? Dia risau agak. Yelah, orang hebat belajar dengan dia hadir kudiah dia kan, mesti dia cuak kan nak sampai hadis. Kalau contoh zaman sekarang, orang ni terkenal suka sebut hadis merapu-rapu. Tiba-tiba tokoh hadis tu, ada orang-orang hadis datang hadir majlis dia. Dia tahu orang tu ada. Mesti dia nak sebutkan satu hadis, dia dah jadi cuak kan. Sekarang aku kena cantah orang ni kata aku ni hadis palsu ke apa benda kan. Haa, begitu. Ali bin Madini seorang ulama yang besar. Tapi dia pun segan dengan Bukhari. Kalau nak kata kisah Bukhari, sampai kawan dia pernah musafir dengan Bukhari bagi tahu. Setiap malam musafir tu, bila mana kami beristirahat, aku melihat al-Imam al-Bukhari rahimahullah bangun sampai antara 15 hingga 20 kali setiap malam. Terjaga bangun, solat 2 rakaat, menulis, tidur balik, bangun balik, solat balik 2 rakaat, tidur balik. Kehidupan yang ajaib. Sebab itulah dia boleh menghasilkan khazanah yang ajaib, boleh menghasilkan legasi yang ajaib. Kerana kehebatan mereka yang mereka kita dengar ni, bukannya nak kata sebab anugerah terus, sebab dia gifted, sebab dia genius ke apa, tak. Sebab dia usaha. Allah sebut dalam Quran, walladzina tadau zadahum huda. Orang yang nak dapat petunjuk, bukan tiba-tiba dia dapat petunjuk macam tu, tetapi orang yang meminta petunjuk, Allah akan bagi petunjuk. Kita mesti buat sebab, baru kita akan dapat apa yang kita mahu. Hadza Imam Bukhari, sikap karakter yang perlu kita insaf. Sampai orang bersebut Imam Bukhari walaupun dia hebat macam mana pun, dia sangat jaga mulut dia. Apa Imam Bukhari bagi tahu? Sejak aku tahu mengumpat itu haram, maghtabtu ahadan. Aku tak pernah mengumpat sesiapa setelah aku tahu umpatan itu adalah haram. Sampai kan orang tanya kat Bukhari, kenapa dia ni baik sangat? Orang duk kutuk dia macam-macam, dia tak pernah nak balas, dia tak pernah nak cakap benda-benda yang bukan-bukan di belakang, dia cakap benda-benda yang lembut. Imam Bukhari bagi tahu apa? Aku tak mau ada musuh aku di hari akhirat kelak. Maksud dia apa?
Kalau sekarang ni dia bantai aku, tak apalah, bantai lah. Tapi kalau aku terngumpat dia, aku terkutuk dia, aku termaki dia, tapi aku tak sempat minta maaf kepada dia, aku khawatir dia akan jadi musuh pada aku di akhirat kelak. Itu benda yang aku tak mahu dan aku nak elak. Sebab itu Imam Bukhari sangat menjaga lidah. Disebutkan antara ulama yang lembut pertuturan dia, yang walaupun dia nak sebut orang tu penipu, dia tak sebut orang tu penipu. Dia akan cakap, tinggalkan dia. Ayat yang lebih lembut daripada perkataan yang sepatutnya dia deserve. Hadzal Imam Al-Bukhari rahimahullah. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, dia punya guru, begitu juga antara ulama yang sezaman dengan dia yang meninggal 2 tahun lepas daripada dia, sampaikan bagi tahu orang nampak guru dia sendiri tanya kepada Bukhari masalah-masalah yang detail berkaitan ilal, tentang perawi, tentang hadis. Dan Bukhari jawab semua tu macam mana yang disebutkan, macam dia membaca qul huwallahu ahad. Maksudnya super lancar. Macam kepala dia ni adalah hadis. Semua prom. Itu keajaiban ulama dulu yang mana hari ini sangat rare ataupun mungkin kita barangkali dah tak jumpa lagi. Bukan pelik, sebab zaman dulu ramai ulama macam tu. Bukan setakat Bukhari, murid Imam Muslim, kawan-kawan ni Abu Hatim, Abu Zur'ah, semua hebat-hebat macam tu. So kita nak tahu benda ni bukannya satu jenis yang macam tu je. Jenis ni macam satu negara tu adalah beberapa orang dia. Tapi yang ni kerana usaha yang mereka buat, tawakal kepada Allah, keikhlasan yang mereka pamerkan, maka kerana itu Allah berkatkan amalan dia hasil. Dia nak karang Sahih Bukhari tu, setiap satu hadis yang dia nak masukkan tu, dia dah istikharah kepada Allah. Sebab dia takut dia tersalah masukkan hadis. Dia takut hadis yang dia anggap sebagai sahih tersebut mungkin dia tersilap. Sebab itu Allah bagi keberkatan Sahih Bukhari, disyarah, dikhidmat, dihafal sampai ke hari ini. Orang semua dan para ulama semua sepakat kitab yang paling sahih selepas Quran, selepas Kitabullah, adalah Sahihul Bukhari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. So sampai hari ini kita sampai ke Al-Bukhari, dan insyaAllah kita akan sambung lagi pada sesi kuliah yang akan datang, syarahan yang seterusnya, dan kemudian kepada hadis yang seterusnya. Moga-moga adalah sedikit manfaat yang dapat kita kongsi pada hari ini, dan kita mengharap supaya Allah menerima amalan kita, memberkati dan memberi manfaat kepada kita semua. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته